selamat siang Braja Musti dan The Maiden. Kembali lagi bersama saya Jonathan di acara Sayang PSIM, santai siang bersama PSIM. Hari ini lagi mau jalan-jalan nontonin pemain latihan, mumpung lagi di Jogja kan. Gak boleh ketinggalan dong nontonin latihan. Seperti apa sih keseruan latihan dan keseriusan mereka dalam latihan, latihan fisik, teknik dan segalanya. Coba kita nanti cek-cek ke lapangan mereka latihan seperti apa. Sekarang udah di perjalanan ini menuju ke tempat latihannya barengan sama yang ganteng-ganteng. Selamat siang Mas Rian. Yo, siang teman-teman dari Braja Musti dan Medan semuanya. Semoga sehat selalu ya. Enggak cuma berdua sih. Iya itu. Malu-malu yang di belakang. Biasa. Maaf guys, handphonenya jatuh ya. Cuma enggak apa-apa. Kita lanjutin aja. Ini kita lihat ke depan. Ini perjalanan menuju latihan. Biar menyimak dikit. Ini daerah mana ini? Daerah mana ini? Daerah mana ini? Kasih ini ya dong daerah mana. Enggak tahu gua. Ini kita coba lihat ya, kita cari plangnya ya. Ini di daerah dekat Ring Road Selatan. Ya? Oh, ini dekat Ring Road Selatan. Ini ke kiri ya. Oke. Okay. Oke, guys. Tunggu aja nanti kita sampai lapangan, kita kembali lagi. Dadah. Nah, udah sampai nih di tempat latihannya pemain PSIM Jogja. Sekarang kita mau ngeliat program latihan hari ini apa sih sebenarnya? Nah, itu lagi pada pemanasan ya. Dribbling-dribbling. Tadi sebelumnya mungkin udah jagling-jagling dulu, tapi ini lagi dribbling-dribbling. Tapi kita nggak tahu nih hari ini programnya apa sih sebenarnya. Bisa kita ajak-ajak coachnya dikit, tanya-tanya dikit kali ya. Yuk. Nah, udah ada coach Seto nih. Langsung kita tanya-tanya dikit kali ya. Halo coach. Halo, apa kabar coach? Baik, baik, baik. Hari ini program latihan apa nih coach? Biasa, kita kemarin habis libur. Ya, jadi coach, hari ini hanya activation, tapi kita ingatkan ke pemain. Artinya penekannya lebih ke teknik, kualitas teknikal individu. Artinya kualitas kontrolnya, kualitas passingnya, tapi semuanya lebih enjoy karena untuk persiapan berikutnya mungkin agak sedikit berat. Oke, ini kan udah nggak aktif lama nih coach, maksudnya udah nggak latihan lama. Fisik pemain selama ini baru dari mulai latihan gimana nih coach? Sebenarnya kebugarannya bagus, cuman karena latihan individu kelihatan fisiknya menurun, tapi masih dalam apa ya, wajar lah kan gitu. Jadi misalnya seperti endurance-nya, daya tahannya itu pasti menurun. Jadi untuk awal-awal ini kita akan coba endurance. Hari ini kira-kira ada game-game kecil nggak coach? Ada di tengah lapangan, hanya small size game, happy aja, senang aja. Fun ya coach ya? Fun aja yang serius. Oke, okay, siap. Thank you coach. Oke, okay, sip. Selamat berlatih kembali coach. Oke. Okay. Nah, udah dijelasin dikit sama Coach Seto tadi, hari ini latihannya lebih ke arah fun sih sebenarnya untuk meningkatkan kebugaran pemain. Bisa kita lihat nih, lagi seru banget kelihatannya. Pada pemain latihannya juga pada happy, ringan, ketawa-ketawa. Yang penting ini akan meningkatkan kebersamaan tim sih. Oke, nanti kita lanjut lagi ngelihat latihan selanjutnya setelah ini gimana. Dengar dulu. Oh, beda. Lagu itu dari mana? Ah, lagu Ambon yang asik, goyang-goyang asik. Ayo. Yo, kasih tepuk, Kak. Ayo. Banyak pangutul lagu apa? Apa itu apa? Oh, ya ya. Oke, berarti. Joget boleh semuanya. Yo, yo. Nah, yo. Ah, yo. Baru mau ini nih. Baru mau ini. Tanya yang paling lama jadi apa? Tanya yang paling lama.
Bang. Aman terus, Bang. Satu.
dia ada di mana men? Allah Allah. Nah, mereka habis selesai latihan nih, Dap. Kita langsung tanyain aja ya, gimana? Martinus. Boleh, Martinus no. Nah, habis latihan nih. Iya, Mas. Gimana kondisi? Aman? Kondisi aman. Tadi gimana latihannya? Capek enggak nih sekarang? Capek, tapi menyenangkan. Menyenangkan. Tadi ada saya lihat ada game-game kecil ya. Tim menang atau tim kalah nih? Tim kecilan kalah. Kalah. Tapi enggak apa-apa lah, itu kan cuma latihan. Yang penting di game harus menang lah ya. Oke, gimana untuk menata kompetisi Liga 2 yang akan berlangsung nanti Oktober? Secara keseluruhan semua siap. Kita persiapan bagus. Semua intinya antusias untuk kita new normal dan menata kompetisi. Oke, oke. Protokol kesehatan ya, semua tetap dijalankan ya. Terakhir, seberapa yakin masuk Liga 1? Yakinnya apa ya? Harus yakin banget lah. Yakin pasti yakin. Yakin harus optimis tapi tidak berlebihan. Oke, siap. Terima kasih Martinus. Aku yakin dengan kamu. Nah, tadi para pemain sudah mengungkapkan gimana keseruan mereka latihan, keseriusan mereka menatap kompetisi yang akan datang. Ya udah, nantikan terus video-video berikutnya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube channel PSIM Jogja. Jangan lupa juga follow Instagram PSIM Jogja di @PSIMJogja_official. Selain itu, buat cek merchandise menariknya, kalian bisa follow @PSIM Store. Terima kasih semua. Untuk PSIM, labrak!